Shalom jemaat Salafide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Salafide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Selasa dengan judul Banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Mari kita baca Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kematian dan kebangkitan Yesus ditandai dengan terjadinya gempa bumi. Pada saat kematiannya, bukan saja gempa bumi yang terjadi, tetapi juga ada banyak orang-orang suci yang dibangkitkan. Dan kejadian ini menjadi suatu saksi kebangkitan Yesus sendiri, dan banyak orang Yahudi mendapat bukti yang kuat untuk percaya di dalam kebangkitannya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ellen White menambahkan, mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang, menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami bangkit dengan Dia. Kebangkitan orang-orang suci yang bangkit bersama dengan Yesus itu menjadi sebuah bukti yang mampu membatalkan dusta yang diciptakan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Walaupun di awal seolah-olah mereka berhasil dalam rencana mereka, bahkan mereka berhasil meyakinkan pemerintah Romawi dan orang-orang terlibat dan mendukung plot jahat mereka, tetapi Allah selalu menunjukkan kuasanya yang penuh kemenangan. Dan inilah juga menjadi pegangan kita, bahwa di tengah-tengah perjuangan hidup, ketidakpastian dan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, kita selalu bisa percaya bahwa dalam kuasa Tuhan kita akan menang. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan memberkati.